Soal angka penting. Dengan menggunakan aturan angka penting, hitunglah soal berikut. A. Berapakah luas sebuah bidang yang berukuran 0,548 meter kali 0,2 meter? Langsung jawab satu persatu ini dulu ya. Dijawab. A. Itu ditanyakan luas. Luas itu sama dengan panjang kali lebar, berarti 0,548 meter kalikan 0,2 meter. Itu akan didapatkan 0,1096 meter persegi. Kita perhatikan 0,548 itu kan angka penting, 0,2 meter itu juga angka penting. Angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran. Berapa jumlah angka penting di sini? Di sini itu jumlah angka pentingnya 3 angka penting. Di sini 1 angka penting. Oke. Perkalian atau pembagian dalam angka penting hasilnya sesuai dengan jumlah angka penting yang paling kecil. Di sini ada 3, di sini ada 1. Yang kecil mana? Yang kecil kan 1. Berarti hasilnya ada 1 angka penting. Di 0 depan yang masuk berarti sampai sini hasilnya. Jadi hasilnya ini mendekati 0,1 meter persegi. B. Jika suatu kantong pupuk mempunyai massa 8,31 kg, berarti di 8,31 kg, berapakah massa 41 kantong pupuk? Berarti ini kalikan 41 sama dengan 341 kilogram. Kita perhatikan 831 kilogram ini angka penting karena ini didapat dari hasil pengukuran. Jumlahnya berapa? 3 angka penting. 831 itu 3 angka penting. Nah, 41 ini kan 41 kantong. Itu kan mendapatkan dari menghitung. Kalau menghitung itu namanya angka eksak. Ya. Ini angka penting, angka eksak lah. Kalau angka eksak itu enggak ada pengaruh. Berarti yang pengaruh itu jumlah angka penting. Di sini kan ada 3 angka penting. Ya, ini kan angka eksaknya enggak ada pengaruh. Berarti hasilnya sesuai angka pentingnya. Ada 3 angka penting kan. 1 2 3 ya. Ini sudah selesai ini. Seorang pedagang buah membeli 150,6 kg apel. Berarti ada 150,6 kg apel. Apel tersebut dimasukkan ke dalam 15 kantong. Nah, berapakah masuk setiap kantong? Berarti ini kan dibagi dengan 15. Hasilnya 10,04 kilogram. 156 kilogram ini angka penting. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Nah, 15 ini kan dapatkan dari menghitung. Itu namanya angka eksak. Angka eksak dalam perkalian dan pembagian tidak ada pengaruh. Berarti sesuai dengan angka pentingnya. Berarti hasilnya ada 4 angka penting. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah ada 4 angka penting. Kalau 3 angka penting ya nanti dibulatkan ya. Ini ya, perhatikan di sini.